Pada video kali ini, saya akan coba setting GSoC AnaDigi. GSoC AnaDigi GW1210A. GW1210. Oh, ini C ya, yang seri C dengan modul 3346. GSoC GW berarti baterainya solar, tenaga cahaya, tenaga matahari, solar cell. GSoC ini terbuat dari stainless. Nah, itu autoletnya nyala ya, ternyata autolet nyala, lampu nyala biasa, tombol ada 4, mode adjust, display resip. Ini juga aja waktunya. Nah, kita akan mulai setting. Kita akan mulai setting dengan posisi seperti ini ya. Ini kita tekan tombol kiri atas. Nah, ini untuk pemilihan negara, kota yang kita pakai. Kita memakai kota Bangkok seperti GSoC-GSoC pada umumnya, BKK. Ini kalau ingin merubah ya tekan ini. Ini banyak banget pilihan kotanya. Ini kita pilih Bangkok, kemudian kita tekan tombol ini. Ini web sectornya kita off-kan aja karena kita akan setting manual. Kita pilih 24 jam atau 12 jam sama untuk mengganti, tekan ini kanan bawah. Kemudian kita tekan kiri lagi, kita pilih. Nah, ini untuk setting detik. Setting detik saya lewatin aja. Kemudian, nah, ini baru setting jam. Sekarang posisi jam. Oh ya, ini sama ya. Jam 14. Untuk menambah, kita tekan tombol kanan bawah. Lewat ya. Ini posisi. Oh, nggak bisa kalau mengurangi, jadi kita harus nambah terus ini. Kita tekan sampai 14. Ini posisi 14. Kemudian kita tekan tombol kiri bawah. Ini untuk setting menit. Menit pada menit ke 3. Menit ketiga, menit ketiga, dan tekannya tetap kanan bawah. Menit ketiga ya. Terus sekarang sudah posisi 4. Kemudian kita tekan tombol kiri bawah. Kiri bawah. Nah, ini tahun. Tahun 2023 sekarang posisi. Kita pilih angka 23. Harus nambah terus ini. Dan kita tekan tombol lagi kiri bawah. Ini posisi bulan, bulan 9. Sekarang bulan 9 masih sama. Enggak saya rubah, untuk merubah pakai tombol ini. Sama kalender juga begitu. Nah, ini kalender sekarang posisi tanggal 13 masih sama. Enggak saya rubah juga. Ini saya biarkan on. Nah, kalau sudah kembali ke BKK, posisi sudah selesai.
Untuk mengunci settingan kita yang tadi, kita tekan tombol kiri atas. Dia akan menyesuaikan. Kita lihat apakah dia bisa sesuai. Ini kalau jarumnya tidak sesuai bisa disetting sih, untuk setting jarum melalui ini, menu high set. Ada sih menu high setnya. Kita lihat apakah ini masih bisa sesuai sama. Pukul 1 jam 4 lebih 6, 14 lebih 6 sama ya. Begitulah cara setting G-Shock GW1210G. ini masih full ori, rantainya juga full ori, all stainless steel. Cuma biasa sih lokasi di sini ada plastiknya. Ya begitulah cara setting G-Shock GW1210J Shock Solar Anadigi. Terima kasih.